Oke, nomor 17 tadi ya. Sekarang suara Umi udah jelas ya. Ya. Oke. Kan di situ tadi ada sebuah tutup makanan ya, berbentuk setengah bola dengan diameternya 28 cm. Berarti jari-jarinya kan 14 tuh. Berarti kita pakai yang 22/7 ya. Bentar. Nah, dari luas permukaan ya, berarti kita sama aja mencari setengah luas permukaan dari si bola, Pak, rumusnya ya. Luas permukaan bola. Nah, berarti rumus luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat. Nih, kan? Tinggal kita bagi dulu nih 4 sama 2-nya biar mudah. Ini sama ini. Berarti kan 2. Kita punya 2 pi r kuadrat. Nah, kalau sudah, kita substitusi R-nya. R-nya kan 14. Tinggal kalikan lagi sama 14. Nah, bagi. Dapat 2. Tinggal dikalikan. 2 kali 22 kali 2 kali 14. Berapa hasilnya? Gitu, Rashid. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang kita masuk ke nomor 28. Nomor 28 ini biasanya sering ada di soal-soal UN dulu ketika masih ada UN ya. Perhatikan yuk semuanya di nomor 28. Di sana ada gambar. Ada yang nggak punya buku nggak ini? Yuk nanti menjelasinya. Oke, ambil gambar aja ya. Di sana kita punya ada tabung. Nah, tabung ini di dalamnya berisikan bola. Ya, di sini ada bolanya nih. Ada bola. Nah, kurang lebih gini. Jadi, si bola ini itu tuh benar-benar pas ketika dimasukkan ke dalam si tabung. Gitu. Jadi, sisi atas bola ya itu nempel sama tutup si tabung. Sisi kanan kirinya ya, sisi sekitaran si bola ini itu juga nempel sama selimutnya si tabung. Sama sisi alasnya juga nempel sama si alas tabung. Gitu. Jadi pas banget ya masuknya. Nah, diketahui di soal itu kalau jari-jari ya, kalau jari-jari si bola R bola itu 5 cm, yang ditanya luas permukaan tabung itu berapa? Nah, kalau punya soal gini gimana? Yang diketahui jari-jari bola, tapi yang ditanya luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung apa sih rumusnya? Masih ingat? PR kuadrat. Pi r kuadrat aja. 2 pi rt. 2 pi rt. Habis itu ditambah pi r kuadrat. Itu bukan? Ada yang kurang dikit. Kalau luas permukaan tabung berarti semua kan? Tutupnya diambil, yeah. Selimutnya diambil, alasnya diambil. Tutup sama alas kan pi r kuadrat. Karena dua, ada 2 berarti 2 pi r kuadrat. Tambah selimutnya 2 pi r. Kurang dikit aja yeah. Tadi. Fatih ya? Iya, Mbak. Oke, gitu. Nah, gini ya rumusnya ya. Karena dia lengkap, gitu. Berarti, kita di sini butuh siapa aja nih? Butuh R sama butuh T, kan? Nah, butuh R sama butuh T. Sedangkan kita belum tahu R sama T-nya berapa. Di sini yang diketahui cuma jari-jari si bola 5 cm. Nyari R sama T-nya si tabung gimana tuh? Ada yang tahu? Ada yang punya ide? Nah, masih bingung ya? Nah, jadi soal ini perhatikan. Karena tadi bolanya ini pas banget ada di dalam tabungnya. Kanan, kiri, atas, bawah, semuanya pas sama si tabung.